Hello guys, welcome back again di my YouTube channel AW7. Jadi di video kali ini spiral abis udah reset guys ya, yang dimana spiral abis kayak ini spiral abis terbaru yaitu 3.4 yang dimana di monster yang bakalan baru. So aku bakalan coba aja untuk ngestarin di spiral abis yang sekarang ini dengan party yang bagus ya, yang menurut aku bagus gitu ya kan, bukan yang bagus sih, menurut aku bagus. So kita bakalan coba para bisa poster atau gitu. So let's try again. Jadi gue di lantai 11 sampai 11 sudah beres ya, setelah di lantai 12 yang dimana disini monsternya itu ada. Yang kedua, wah ini guys, ada magu genki 3 biji, terus yang bawah ada ini. Di pati bawah kita bisa bawa elektro, bisa tuh ya, bisa malah ya. Di atas kita coba ke pati poison. Di atas bisa berbagai macam sih pati, bisa tahu juga, terus di bawahnya bisa pati. Aku coba bawa pati kita aja dah. Jangan ditunggu-tunggu ya untuk partinya ya, karena ini mau ngejar posta. So kita bakal coba, semoga saja bisa ya, kalau tidak pun ya aku bakal coba party lain. Let's go. の雷、十分直リス。風の雲の行方、全力攻撃だ。真
の権限。チョック、立流。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。Oke, untuk lantai pertama sih oke aja ya. Sampai coba. Itagatsu iya ni. Saryu Ruko, kono ken wa wakaru kai? Sai. Ito yo, kotakute. Boku wa kuma. Kuro te da. Ho? ここだ。やはり。ダメだ。ここまで。はあ。突きあい。天道万象。岩山八九。歌よ錦となれ。この剣はわかるかい。雨描き方。はっ。よろけんなさい。おやおや。突き合い難攻不落終わりね撤収捕まえたさい雨を描きがたし股間奥義ここにある痛がったようにさゆるこうこの剣はわかるかいおいきたショック呪言ショックマイそこだ燃えろはみんなは俺が守れせえ律令ショック律令つ行こうポッせいふっしっ風の歌雲の行くごとはっさばきの雷槌よし出発だみんながそばにいてくれれば無我の境地さっせっ見切りましたふっよしふっふっそこはっふっ呪言律令呪言雲が足りなく時はっみんなは俺が守れ有限なる大事律令呪言ちょっとってそれそこだへっへっまだまだふっ稲光すなわち永遠なりどの目が出るかしら雨描きがたしこの剣はわかるかい歌よ錦となおいっさっいってらっしゃいさっさっ天道万象岩山八九糸よ工作せよかかれはいこの剣はわかるかい？さゆるこ！妖言のチャン！おい！ほ！よっ！た！は！ほ！はい！終わりね。撤収。雨描きがたし。えい！は！よっ！ほ！ほ！どれ？おやおや。行こうよっはっおっ
ショーク剣女盤石歌よ認識となれおいふうさよならパパまだ逃げ道はありませんお客さんが来たみたい十分、チョックもみちろ、散らまく全力攻撃だ全力せい裁きの雷鎚無我の境地せやったっあぶちゃってはっはっはっ久々の獲物だ輪郭が高いよ十分ごたく律令風の行く先をみんながそばにいてくれるわ風の下雲の行くごと来光を一歩移すしかな風の赴くままに見切りました十言律令全力攻撃だ雲が借りなく時逃げ道はありませんここより弱滅の時セーブ Oke deh guys, mungkin segitu untuk gameplay spiral abyssnya yang dimana dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak ya, dimana kalian harus mengalahkan dua monster baru yang fitting sama bunga itu, itu merepotin sih asli. Terus ya ada 3 mabuk inti, untuk mabuk intinya sendiri itu aku punya tips ya, kalian harus ngincer yang namanya aslinya dulu, nanti dua yang apa namanya dua yang Hydro sama Anemone itu bakalan ikut dia ke yang aslinya karena dia bakalan fokus aja gitu ya kan ke yang Cryo-nya itu nanti dia insyaallah bakalan 勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない朝礼tadi bahwa siapa ya lupa dia di pada satu bahwa hutau jonggi sinciu dan juga jalan untuk yang itu sendiri ya sekitar 138.000 untuk jalan 28.3% dan juga yang itu 508.1% dan yang itu 108.28% dari essence nya doang terus untuk senjata mau kemarin black blade ya kenapa enggak pakai white mutation ya enggak apa-apa biar kasih damage juga ya kan toh juga HP nya juga sudah di atas 35.000 yang dimana juga bisa shield nya itu bisa nahan lah ya buat untuk elemental skill lagi selanjutnya artefak nya 4 set tenacity kalian bisa cek aja sendiri di sini memakai HP attack HP dan juga critical rate. Oke, untuk konstelasinya tadinya 3910 ya. Oke. And next, kita ke Tana to sake o te ni keshiki o tannou shiyou to. Oke, sejauh ini enggak ada perubahan ya untuk nilainya ya seperti itu aja. Untuk attack-nya 1451. Critical rate-nya 55.5%, critical damage 154.1%. Nah, ini tesnya yang lumayan juga ya, dapatnya 197.5%, hidro damage bonusnya 81.6%. Senjata sacrificial sword, terus kita memakai 2 HOD, 2 nobles untuk substat-nya, kalian bisa cek sendiri. Oke, konstelasi 6, tarik itu 4, 12, 12 ya.
Oke, next kekayalan di mana dia bakalan rerun, dan menurut aku kalian wajib banget sih untuk baca sialannya, di mana untuk menunya juga F2P itu senjatanya bisa F2P juga. Oke, untuk rerun aku di sini HP-nya 31.000 hampir 32.000 ya. Ketika rate-nya 73,2%, ketika damage-nya 145,6%, energy recharge-nya lumayan tinggi di angka 191,3%, high level damage bonusnya 46,6%. Senjatanya memakai LG Pro DM R2 ya, yang dimana kalah head up ya. Sebenarnya nggak kalah head up, menang, tapi ya bukan dapat senjatanya ya. Dapat senjata si Saino, jadi aku putuskan untuk defend dulu aja. Oke, untuk supportnya, untuk artefaknya sendiri 4 set emblem 7 pet. Terus untuk apa namanya untuk substatnya kalian bisa cek sendiri aja. HP Hydro CR pasasi no talentanya 2 10 10. Next ke tawaku. Oke, untuk tawaku HP nya itu 33.000 hampir 34.000. Attack-nya 1.159. Sayonara. Substance-nya 49,7. Terus ketika damage-nya itu 291,4%. Energetic-nya ada 104,5%. Hirucharu no oni-san ga byouki ni natta. Kita mau ke step of home. Ada 4 set Kimson ya. Kalian bisa cek sendiri untuk substatnya. Okay. Pyro ketika damage dan juga HP. Konstelasi 0 dan 4 Trifotron sudah pasti lagi. Oke, next ke party 2 yang dari bawah dulu lah ya. Untuk dari Bennett-nya kita HP nya 29.50 untuk ketika damage nya gak penting ya, 34.9 energi recharge kali ya, keeping untuk senjata aku yang lama punya yang membutuhkan energi yang lumayan banyak. So ini 221,2 ini juga most over, tapi yang gak apa-apa untuk Benny. Benny Bokendan, shippatsu! Apa namanya, spawn motion untuk kelihatan aku yang lama punya untuk set nomes AR, HP, HP ya. Kalian bisa ganti juga di ujung gitu jadi healing bonus, tapi ya mereka ini dia ada tinggalan dikit lah untuk senjata aku. Instalasinya 6, tamatannya 1913. Oke, untuk selanjutnya si Kajuha. Kajuha AM nya itu 999 ya, ya meter setengahnya. Terus untuk CDM nya agak penting juga, yang penting itu adalah energetiknya yang dimana aku disini dapat total lumayan 140,2%. Oke, ini modelnya punya dapat 15% ya, nggak tahu dapat dari mana ya. Oh, dapat dari artifact ya. Terus senjatanya Tokubu Shigure ya, Tokubu Shigure yang dimana ini senjata event yang kalian ya sudah pasti punya lah ya, karena baru-baru aja juga eventnya. Artifactnya 4 set pedition yang kali ini yang nggak usah dilihat lah ya, yang penting ada AR nya aja gitu ya kan, dan juga AM nya di substat. Oke, nah sebenarnya gue cari di sini AM yang ada energi recharge-nya juga guys, biar nambah lah energi recharge-nya, tapi ya gue belum punya, pakai aja yang ada. Oke, konstelasi 0 talentanya kagak penting juga sih sebenarnya, 138. Oke, next kita ke CIA ya. Ini kalau aku attack-nya itu 2385 ya, yang gimana gede banget, tapi untuk HP nya sendiri sangat tipis untuk CIA ini aku 15.000 doang, cuma ya AM nya dapat yang 47, ketika rate nya itu dapat yang ke 68,9%, CDM nya itu dapat 197,7%, AR nya kekurangan 104,5. Terus di sini electro damage bonusnya dapat di angka 58,6%. Jadi kita memakai kelewat Atlas artefaknya, memakai 2 set nama dan juga 2 set lady ya, setelah 2 set lady kalian bisa cek sendiri untuk supportnya.
attack, elektro, dan juga critical damage. Konstelasi lo dari rupanya 6, 10, 10. The last one yang dimana ini salah satu karakter yang suka yaitu Regan Sogi. HP nya lumayan gede ya, di 9300, attack-nya 9512. Terus DP nya kejadian 180, AM nya lo sama sekali ini tidak disarankan untuk kalian ikuti karena ini bukan disekati ke iPhone belum ya. Oke, okay, untuk ketika rate-nya sendiri itu 52% dan juga ketika damage-nya 140%, RR-nya itu 269,9%. Ketika damage bonusnya 46,6%. Oke, okay, sehingga engulfing lightning R1 rekuas 90 rate-nya 4 emblem, dimana 4 emblemnya sangat tidak sempurna. Yang di sini masih kekurangan energetikas, terus yang di sini ya masih lumayan kekurangan attack doang. Sini energetikasnya sangat kurang. Terus di sini electro damage-nya sangat tidak bagus karena masih ada defense, harusnya ada ketika damage attack dan juga energetikas buatnya si Raiden Shogun. Oke, untuk secret-nya juga masih jelek, ada dep lagi. Tapi untuk ketika damage-nya lumayan lah ya, 9,4%. Oke, okay, konstelasinya Dina, terus talentanya Triporter sudah pasti karena dia wajah. Discord juga, tapi ya sayang untuk suara yang tidak ada masuk sekali, jadi dia putuskan untuk tidak upload juga. Jadi guys, mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan yang saya lihat ini kayaknya sekali habis aku ya, walaupun agak lama videonya, gak apa lah ya, kita upload dulu aja. Bagi kalian yang lumayan senang lah ya untuk menonton video aku, kalian yang lupa like, komen, dan juga subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang dan bisa lebih banyak memberi inspirasi ke kalian yang pemain musiknya atau harap berwalang yang ada di private ini. Oke deh guys, see you next time, see you next video, gue awe serempat. Benggaknya agen demo, atama ga yokunaru toa kagiranai.